Halo teman-teman Smart. Video kali ini kita membahas tentang jenis-jenis alat berat penghancur batu dan beton. Hydraulic breaker excavator. Alat berat ini memiliki fungsi untuk menghancurkan berbagai macam benda keras seperti beton, aspal, dan batu yang bisa ditemukan di dasar tanah. Rotary drum cutter. Selain untuk menghancurkan dan menggali bebatuan, dapat juga digunakan untuk pemangkasan beton dan aspal dan lain-lain. Eccentric Ripper. Alat berat ini bekerja dengan mengkombinasikan tiga teknik, menggunakan pukulan, tekanan, dan menarik atau menggaruk. Ketiga cara kerja ini membuat hasil produksi Eccentric Ripper jauh lebih tinggi. Walau memiliki tenaga besar, alat berat ini tidak direkomendasikan pada jenis bebatuan yang sangat keras. Bucket crusher. Mesin serbaguna dan berkinerja tinggi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan penghancuran di sektor konstruksi, tambang, tempat pembuangan akhir, dan lain-lain. Pulverizer. Alat berat yang cocok untuk menghancurkan material bebatuan menjadi kepingan yang lebih kecil. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir.